Halo guys, kali ini kita mau mencari sarang burung mandar yang ada di padi-padi. Yang padi sudah mulai berbuah. Kita cari di dalam-dalam padi. Semoga kita bisa jumpa sarang yang ada telurnya. Karena di video sebelumnya saya mendapat sarang burung mandar tapi tidak ada telurnya. Coba kali ini mudah-mudahan kita dapat. Kita review. Oke. Saksikan terus keseruannya. Ada jejaknya, guys. Oh, dia tidak jauh dari sini. Tidak jauh. Semoga kita ketemu. Matahari sunset. Mana arahnya, guys? Nampaknya di sebelah sini, guys. Coba kita cari ke depan sana. Kita turun. Ini banyak jejaknya, guys. Jejak. Banyak jejaknya, kemungkinan besar dia ada sekitaran sini. Kita ikuti arahnya. Itu dia, guys, jejak. Oh, itu dia, guys, ini ternyata di situ. Ini dia, guys, akhirnya ketemu juga. Jumpa sarang, ada 8 ekor 8 butir telur. 8 butir. Cek satu. Kita cek. Nampaknya sudah mengeram ini, guys. Sepertinya dia sudah mengeram. Dia ada 8. 8 ekor. Oke, guys, kita biarkan saja dulu. Mungkin beberapa hari ke depan dia akan menetas. Nanti setelah menetas kita review lagi. Oh, induknya ada di situ, guys. Induknya ada di sana, depan situ. Oke, guys, kita rilis saja telurnya. Tidak usah kita ambil karena saya perkirakan sudah mengeram. Karena telurnya sudah 8. Ini sarang burung mandar, guys, atau telur mandar. Oke, guys, sampai jumpa di video saya selanjutnya.